Oh ini adonannya ya, Mbak? Iya, ini. Baru buka 2 jam, Pak. Baru buka 2. Halo YouTube, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Balik lagi di channel aku, Ikzal Mahendra. Hari ini sekarang aku lagi ada di alun-alun kota Jombang, guys. Ini tuh di utaranya alun-alun Jombang. Ini karena weekend, hari Minggu, jadi rame banget. Nah, di depan aku sudah ada kentang goreng dan kroffel, ya. Ya, mau tahu gimana proses pembuatannya dan seperti apa rasanya? Langsung kita coba. Let's go. Halo, selamat siang, Kak. Mau kroffelnya satu, Kak? Rasanya ada apa aja ini, Kak? Coklat, stroberi, blueberry, melon, kacang, vanila, aren. Yang paling favorit di sini apa? Coklat. Coklat, iya boleh, coklat satu. Buka dari jam berapa ini, Kak? Jam 9 sampai jam 8. Jam 9 pagi sampai 8 malam. Kakak udah berapa lama jual di sini, Kak? 4 bulan. Gimana daerah sini, rame nggak, Kak? Rame. Kalau kroffel sehari bisa dapat berapa ini, Kak? Berapa porsi? 7 porsi. Ya. Oh, ini adonannya ya, Pak? Ini yang punya sama ya, Pak, sama susu Matar. Kemarin tuh aku sempet review kroffel yang di itu loh, Man 1. Yang deketnya Man 1. Oh, iya. Cabangnya ini ada di mana aja ya, Kak? Selain ini sama yang Man itu. Baru buka 2. Itu yang rasa apa, Kak? Kalau kayak gini, plainnya. Oh, adonannya sama aja ya? Iya, sama. Yang membedakan ininya ya, selainnya. Iya. Kalau Minggu buka dari pagi, tak kata sama aja. Sama. Ini daerah sini kalau Minggu rame banget, dok. Kayaknya lebih rame cabang ini ya daripada yang ya, itu.
mungkin karena lokasinya juga kali ya. Ini berapa lama kak sampai matengnya? 10 menit. 10 menit. Oh lumayan ya. Yang cabang satunya nggak ini ya kak, nggak ada yang kentang goreng. Cuma kerapu. Mbak, aku lihat ke sini ya. Ini pesenan lah, Kak. Kalau ini bubuknya buat ini juga, kerapu. Bubuk putih. Ini rasanya apa aja sih, Kak? Boleh di ini nggak? Boleh dijelasin nggak? Coklat, blueberry apa ya? Hijau itu apa, Kak? Melon. Terus yang kuning? Vanilla. Nggak ada ini ya, kayak daftar menunya. Gitu. Jualan kroffel daerah sini rata-rata omset berapa, Kak? Tergantung lagunya. Paling rame pernah berapa, Kak? 900. 900. Paling sepi?